Man, gue nemu hidden gems lagi, man. Banyak yang ngomel-ngomel di review Google tuh, banyak yang bilang yang jual galak. Saya belum apa-apa udah bergetar. Makan satu aja isinya senapot. Gila kan, kebanyakan nih kalau dagang gitu. Udah beres-beres ya, Is? Ya mau apa lagi? Saya nggak bisa wawancara, saya udah siang, saya mesti ngatur. Yo, my man. Balik lagi sama gua, Next Karos di Makan Keliling Indonesia. Diam dulu ya. Ya, Om. Anjay. Men, gue nemu hidden gems lagi, men. Gila, ini lokasinya ada di Kelapa Gading, perumahan Hibrida. Nah, itu. Kalau kalian cari di Google Map, itu udah sesuai titiknya. Dan ini gue pengen makan namanya mie cerewet. Kenapa namanya mie cerewet? Gue juga nggak tahu. Tapi kalau gue lihat, banyak yang ngomel-ngomel di review Google tuh, banyak yang bilang, yang jual galak, yang jual suka ngomel-ngomel, bla bla bla. Kalau bener ya ini baru nih, the real Karen's dinner nih, the real. Gak dibuat-buat, emang orangnya begitu katanya. Tapi nanti kita cek ya, oke? Okay? Let's go. Ini dia tempatnya. Dagangnya di rumah deh. Halo, Ci. Iya, maksudnya lo kan maunya gimana ya, bakminya ya? Bakminya, ya. Pakai pangsit, pakai bakso sapi, bakso goreng, iya. Bakso goreng. Boleh. Di, siapin nih, Pak, bakso goreng seporsi. Duduknya di sini. Oh iya, Teh, ngobrolnya sama AI nya? Mami saya. Oh itu mami. Iya, yang masak. Yang suka dibilang cerewet. Semuanya cerewet. Oh semuanya? Customernya juga cerewet. Saya takut nih, Ci. Maaf. Saya belum apa-apa udah bergetar. Takut diomelin saya. Ini udah mau tutup ya, Ci? Saya udah harusnya tuh udah tutup. Saya harusnya yang... udah tutup? Iya, karena mbak udah pada mau pulang. Nggak apa-apa. Memang nggak. Buka aja berapa, Ci? 7:30. Sampai? Biasanya sampai 12:30 kurang, jam 11:00. 12 kurang baru tutup ya. Ini saya boleh ngobrol sama... Boleh, silakan aja memang bang, saya mau nanya apa. Iya, saya ngobrol sama... Iya. Mau tanya apa? Jangan diomelin nih. Tanya apa? I namanya siapa? Lina. I Lina. Ini udah dari tahun berapa jualan? Waduh, tahun berapa ya, Sa? Kita pindah sini tahun 90. Dari tahun 90 iya. Sampai? Ini sekarang aja ini. Sampai sekarang? Oh iya, iya. Maaf ya, saya deg-degan nih. Ih, takut diomelin saya. Ini diomelin, nggak salah. Loh, soalnya saya lihat di review orang di Google, yang jual galak. Galak kalau yang makannya cerewet, makanya galak. Siapa cerewet? Yang makannya yang galak cerewet. Yang makan galak cerewet. Makan satu pakai ini, pakai itu cerewet. Kalau kali makan cerewet enggak itu. Loh, tapi kan namanya customer misalnya. Ya, customer juga kalau cerewet jangan diladenin lah, ngapain bisa ladenin. Saya baca ya, katanya kalau misalnya mau nambah kuah aja diomelin, ngabisin dulu katanya. Iya, habisin dulu lah kuahnya kalau mau dijual dulu. Katanya mau ngelap meja pakai tisu nggak boleh. Ya iyalah, kan ada toko kita. Kalau pakai tisu kan masih beli kita. Oh, ada kain lap ya. Ya iya. Makan satu aja tisunya senapot. Gila kan, kebanyakan nih kalau dagang gitu. Duh, saya termasuk yang suka keringetan pakai tisu banyak gak lagi. Nggak apa-apa, kalau pakai normal sih nggak apa-apa. Oh gitu. Udah yang bersih, dilap nampok. Sendok, utam. Wah, udah semakin makan satu aja beli tisunya senapot. Gila. Iyalah. Ayo, udah saya udah siap mau tutup, saya mau masuk. Oh iya, oh iya. Iya. Oke, saya makan sekarang. Di sini jualnya apa aja, Is? Saya sampai lupa tuh yang mau nanya. Mie swekel, pangsit goreng. Saya mau nanya, Is. Di sini tuh halal apa enggak? Ada halal, ada enggak? Kalau mau halal ada minyak ayam. Tapi enggak tahu nih masaknya barengan tapi masaknya. Barengnya gimana maksudnya? Oh, kalau ayam dulu. Oh gitu. Minyak ayam. Jadi yang beda itu doang ya. Kalau dagingnya enggak ada. Ayam sih sama jamur. Oh, kalau daging enggak ada baknya? Enggak ada, ayam sama jamur saya. Oh, cuma ayam sama jamur, cuma minyaknya aja. Ayam. Ada yang minyak babi, ada yang minyak ayam. Oke, ya. Nanti kalian yang tentuin sendiri lah ya kalau mau makan di sini. Tinggal pilih ya. Mau halal apa enggak? Kalau halal kita kasih minyak ayam. Oke.
Jadi makannya dapat 3 atau 4? Minyak babi 3. 3. Ikan minyak ikan ayam 2. Minyak babi dulu aja. Iya, oke. Yuk kita langsung tunggu kita tunggu. Oke, makanan gua udah disiapin. Gua kuahin dulu dikit. Ini dia ada ayam, ada jamur. Jadi pangsit ayam dan pangsit jamur. Kalau ini punya gua pakai minyak babi. Kalau lu enggak mau ada minyak ayam. Makan cuy. Hubung di belakang kalian tanya aja, Binya bikin sendiri nggak? Nggak berani gue. Ini Minya bikin sendiri. Iya. Oh, Minya bikin sendiri coy. Enak kok. Ini ternyata enak. Kan gue baca di review Google kan banyak yang kasih bintang 1 ya. Sampai ada yang ngomong, ah Minya biasa aja kan ya. Gue jadi ekspektasinya rendah nih gue. Tapi pas makan enak. Mungkin itu hanya orang-orang yang sakit hati. Karena diomelin nama Iinya. Enak sih. Bentuk mie-nya enak, teksturnya juga enak, kenyal, keriting, gurih karena minyaknya bikin jadi gurih. Jamurnya enak. Ini ayamnya. Ayamnya juga enak. Ayamnya ayam rebus. Bade besi. Ini buat gua bade besi buat gua. Lanjut lagi. Nih, sekarang gua mau makan pangsit. Ini pangsitnya pangsit ayam, tes kriuk. Wow. Dia bukan model yang crunchy, yang tapi itu teksturnya kayak tengah crunchy, tengah masih apa ya? Halus, lembut gitu. Lembut. Bentuknya tuh lembut gitu. Ada buat pangsit dan rasa goreng. Ini teksturnya enak banget nih. Jamurnya gimana? Jamurnya dipakai sambalnya. Nah ini bakso goreng dari udang dan ebi kali. Makan sih. Bakso goreng bikin sendiri juga. Semua nggak ada barang titipan kok. Wah, ini semua yang di sini bikin sendiri, nggak ada yang titipan. Ini ada bakso juga dia, bikin sendiri juga sama. Nih. Kan cuy. Kenyal banget baksonya nih. Kuah baksonya juga ya. Kaldunya gurih-gurihnya berasa banget. Sukiau, sini ada sukiau juga. Ini kalau sukiau dia ayam dan cumi. Enak sih. Mantap, gue mau racik lagi. Ada lada, ada cabai, sambal. Di sini nggak ada jeruk, jadi lu kalau mau asam pakai cuka ya. Acar cabai juga nggak ada sih. Cabai sama ladanya bikin jadi makin mantap. Wah, itu goreng apa tuh? Ampas babi, maaf. Apaan? Oh ini kayak lemak. Iya, keripik kulit gitu ya. Iya. Tapi ini emang ada di meja atau kita minta, Ci? Kalau minta dikasih, Kak. Jadi kita nggak keluarin. Kalau minta nggak keluarin. Ini nggak dikeluarin, tapi kalau mau minta dikasih ya. Dikasih bener sih, gak diomelin. Akhirnya diomelin. Dan lu ambil seperlunya aja ya. Terakhir, makan cuy. Udah kelar makan, geng. Aku orangnya laparan, makanya makan mulu katanya. Sekarang saatnya kita bayar. Oke. Okay.
Si mie ayamnya mie pangkit ya? 40. Kayak punya saya satu porsi 40. Iya. Yeah. Mie pakai jamur, pakai ayam. Iya, yeah, pokoknya mie ayam 40 satu porsi. Mie ayam 40 satu porsi. Suikiao seporsi tadi ya saya. Nah, itu berapa? 35. 35 isi 5. 5. Bakso goreng 27. Pangsit 20.000. 3 butir. Baso, baso, baso. 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 Itu dia. Kita berapa semua tadi? 4. Ih. Makasih ya, Iya. Makasih. Udah bisa udah boleh diliput nih. Aduh, enggak diomelin saya diliput. Makasih banget. Jangan diliput-liput ya, saya. Loh, nih yang mau datang lagi ngeliput jangan ya. Iya pusing, udah sampai gua aja. Cukup. Yang terakhir. Mudah-mudahan video saya bawa rezeki. Amin. Makasih ya, Iya. Saya jalan dulu. Oke, sekian men video kita kali ini. Udah selesai, gue udah kelar makan. Dan untuk video kali ini gue mau ngambil kesimpulan. Gila. Biasanya mah langsung closing ya. Jadi sekarang kita udah tahu ya, II-nya kayak gimana, galak kah, cerewet, ya kalian nilai sendiri. Dan kalau misalnya kalian udah tahu nih, orangnya galak gak macem, jangan pas datang ke sini, kok galak sih? Ya udah, lu kan udah lihat di video nih, orangnya galak, kita nikmatin aja, kita makan aja. Lu misalnya kayak ini ke Karen's Dinner, lu dimarah-marahin, lu dimaki-maki, tapi masih bisa senyum karena lu tahu konsepnya begitu kan. Jadi lu masih bisa senyum. Nah, lu bawa aja cara lu ke sini. Lu udah tahu nih orangnya bakal marah-marah atau mungkin cerewet atau apa. Ya udah senyumin aja gitu. Makan. Senyumin aja. Tadi terakhir-terakhir juga ramah. Iya, banyak senyum, banyak ketawa. Ya walaupun saya enggak tahu di balik masker. Gini ketawa. Pergi enggak lu? Gitu kan. Kalau untuk makannya enak, enak. Kalau yang reviewnya jelek itu mungkin ya nggak tahu lah, mungkin orangnya baperan. Kalau gue kan laperan, jadi gue makan aja. Masuk Pak Ego. Jangan lupa Next Colony beli dong. Jadi itu aja, kita udah kelar makan. Sampai ketemu di episode yang lain. Ya, ciao. Yang saya baca aneh-aneh loh, itu ya, dalam ada yang lah, aneh-aneh kayak orang bodo amat lah, pokoknya kita mah dagang aja, dia mau makan kayak enggak bodo amat saya mah. yang empatnya boleh dibikin nanti. Nanti kapan? Nanti jam berapa? Oke. Ya udah deh, sekarang aja, sekarang aja. Sekarang aja semua, soalnya saya udah mau tutup. Iya, oke. Oke, siap. Udah beres-beres ya, Ya mau apa lagi? Saya gak bisa wawancara, saya udah siang, saya mesti ngasuh. Nah, saya mau nambah. Mana, udah habis. Mau nambah padahal enak kok, porsinya. Ini gue nyobain yang ayam. Ini yang pakai minyak ayam, makan coy. Sebelas-dua belas, mirip. Rasanya gak beda jauh sih. Kalau mau dibilang beda banget, enggak. Masih mirip-mirip.